Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kuitiau goreng putih. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Memang sekali kita nak tumiskan ni bawang merah dengan bawang putih yang kita iris. Kita tumis apa dia kata kekuningan. Lepas tu kita nak masuk ke udang dah. Kita kacau. Biar ke sekejap. Udang tu masuk dah. Lepas tu kita waktu udang tepi. Kita nak masuk ke telur. Kita biar telur ni orang kata agak dia keras-keras sikit. Baru kita nak kacau dia. Kita nak kacau telur kita ni. Kita tak usah telur dia terlalu hacur bila kita masuk dalam kuih tiaw. Nanti dia jadi muak. Lepas tu kita nak letakkan air. Kita letakkan satu gelas ni. Tu saya nak letakkan ni lada hitam yang kita tumbuk. Saya nak letak juga sebut lada putih. Letak juga kicap sotong. Letakkan garam. Letakkan juga gula. Kita letak sedikit jus limau. Kita kacau. Bagi sebati lah. Lepas tu kita biarkan kata dia mendidih dulu. Sebelum letak kuih tiaw, kita biar dia mendidih. Sudah mendidih tu kita letak ke kuih tiaw. Saya guna dalam 2 paket kuih tiaw. Kita gaul dulu sebati. Siapa dia tak pernah makan kuih tiaw goreng putih, boleh cuba resepi ni. Memang sangat sedap. Dia tak muak kita goreng lagu ni dah. Sudah gaul sebati tu kita masuk ke tomato. Tu ni kita masuk awal-awal lah sebab kita apa dia saya nak dia lembek-lembek gitu. Tu biar sekejap dah biar tomato kita tu dia layu. Kenapanya kuih tiaw kita ni kata nak hampir masuk dah ni. Nampak dok ni. Lepas tu kita nak letak ke toge. Kalau buah goreng kuih tiaw ni mesti kita kata nak letak toge dah. Kucai ya, supaya kuih tiaw kita ni dia berseri, tidaklah putih sangat. Ada juga nampak warna hijau tu. Kita gaul ke sebati. Biar kata layulah sikit toge tu. Okey, nampaknya kuih tiaw goreng putih kita ni sudah pun masuk lah. Jadi bolehlah kita tutup ke api. Pada asir dia. Sangat-sangat orang kata sedap. Boleh cuba resipi ni. Lepas tu resipi ni orang kata tak payah nak guna sos. Memang jimat. Tapi makan tu sedap. Ada rasa lemak-lemak telur, manis udang. Ni. Kalau kita makan pun tidak rasa muak. Memang tak muak makan kuih tiaw goreng lagu ni. Sebab dia simple sangat ke. Tapi ada rasa masing manis. Ada rasa masing sikit sebab saya letak jus limau tu. Tak payah nak perah limau nipis dah lah. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ini, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.